perlu menyampaikan juga terdapat tren kenaikan kasus di Jawa Bali, utamanya terjadi pada 43 kabupaten kota dari 128 kabupaten kota atau 33,6% dalam 7 hari terakhir ini. Kami akan segera mengumpulkan 43 kabupaten kota Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan ini. Dan di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, itu hampir semua trennya ada naik. Jadi saya mohon kita semua hati-hati melihat ini.